teman-teman ya, kita mulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua sebelum kita mulai Oke okay. saya minta izin untuk share screen Nah yang kedua terkait dengan penulisan tadi itu yang body note ya yang body note ini yang yang di awalnya tuh lebih kepada di muka ya misalkan itu tadi menurut Frank keterbelakangan merupakan hasil dari kontak yang diadakan bla bla bla. Namun jika dipenutup penutup ataupun uh, ditulis dulu argumennya ataupun pendapatnya uh, maka harus harus memiliki apa namanya kurung dulu terlebih dahulu. Contohnya nomor dua tuh dalam teori modernisasi dengan pendekatan psikologis bla 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 bukan Kurung dulu dan tahunnya dikurungkan lagi ya teman-teman. Tapi uh, seperti yang di sebelah kanannya, dalam kurung Frank, koma 1984. Frank ini si nama penulisnya dan tahun uh, si terbitnya artikel ataupun bukunya pada tahun empat. Uh, sebetulnya teman-teman untuk uh, pengutipan ini sekarang sudah uh, ada teknologi ya ada software yang memang khusus mendeteksi ini bisa menggunakan Mendeley, teman-teman mungkin bisa download juga ataupun Zotero dan yang lainnya. Jadi mudah saja dengan ada Mendeley M E D L E Y Mendeley bisa bisa download tuh lebih mempermudah. Dan itu juga ada ada apa namanya? ada gaya selingkung ya ya. Bukan gaya selingkuh ya, selingkung jangan salah teman-teman uh, untuk penulisan pengutipan contohnya misalkan menggunakan apa apa ya uh, association psychological uh, American psychological association apa style apa a -P -A, a, -P -A, a p a nah dengan style apa ini misalkan untuk pengutipan body note yaitu Frank koma 1984 Sedangkan kita disiplin ilmu sosiologi, khususnya teman-teman, nih, calon sosiolog, ya. Amin. Ada uh, style tersendiri, yaitu asa uh, (American Sociological Association), jadi ada uh, style asa. Nah, bedanya dalam penulisan ini, misalnya kutipan prank tanpa koma, jadi prank spasi 1984, ya, teman-teman, ya. Itu di bagian nomor dua. Ada lagi MLA misalkan, Linguist Association dan sebagainya. Itu macam-macam. Teman-teman bisa googling saja dan teman-teman juga bisa mempelajarinya. Tapi dua yang yang ya katakan uh, kalau disiplin ilmu yang umum itu menggunakan apa, APA, puluh 1984. Dan juga karena kita ini sosiologi punya style tersendiri yaitu dengan asa yaitu Frank Spasi tanpa koma 1984. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga terkait yang tadi saya di awal sebutkan untuk parafrasa, teman-teman. Parafrasa ini penting, jadi membahasakan ulang. Kita baca, saya sering nih mengulang ini. Kita baca satu paragraf modernisasi adalah proses bla 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 bla. Itu tulisan orang ya dari buku ataupun dari artikel jurnal dari yang satu paragraf itu ataupun satu halaman kita jangan melihat lagi ke halaman itu tapi kita tulis sendiri apa yang kita ingat Modernisasi menurut versi kita substansinya tetap dari si penulis begitu itu yang paling bagus teman-teman namun e, ada juga yang e, Derajatnya yang tadi itu katakan Sohih ya ini Hasan lah e, yang yang masih oke okay, yaitu dari kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif. Itu termasuk parafrasa juga, teman-teman. Contohnya, misalkan dalam penulisan itu ya, Frank memukul anjing yang dimiliki yang dimilikinya karena bandel, misalkan. Maka dibalik, anjing dipukuli oleh Frank. Ini menurut saya ini cukup sederhana tapi penting untuk disampaikan teman-teman. Kalau kalimat aktifnya, misalkan si penulisnya nyebut Frank memukuli anjingnya, dirubah dengan kalimat uh, pasif, uh, anjing si Frank dipukuli. Tadinya memukul menjadi dipukul. Ini sah-sah saja dalam proses parafrasa, teman-teman. Dalam contoh ini, misalkan. Uh, ada argumen yang menyebutkan masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang atau negara dunia ketiga setelah memproklamirkan kemerdekaannya adalah masalah keterbelakangan. Nah, kita coba yang yang derajat yang tidak terlalu bau terlalu baik ya dalam parafrasa itu dibalikan. Misalnya nih contohnya kalau mau memparafrasa masalah keterbelakangan menjadi hal yang sorry misalkan keterbelakangan menjadi masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang pasca eh, proklam proklamasi kemerdekaannya nah seperti itu bisa teman-teman jadi dengan bahasa lain bisa dari belakang dulu seperti yang tadi saya sebutkan keterbelakangan menjadi masalah yang dihadapi oleh kan ada hal lainnya negara-negara berkembang atau negara di dunia ketiga pasca Proklamasi kemerdekaan negaranya, substansinya sama ya teman-teman, tapi redaksinya berbeda. Tertanggap nggak? Ada gambaran nggak? Oke, okay. uh, itu bisa bisa seperti apa aja itu, uh, ya, yang yang barusan itu yang yang derajatnya tidak terlalu baik gitu, jadi di, di, dibalikan. Ya kalau misalkan derajatnya yang yang lebih baik, poin dari itu kita ambil misalkan keterbelakangan apa namanya masalah di negara berkembang yaitu terkait dengan keterbelakangan nah, itu bisa jadi jadi kalimat singkat ataupun padat nah ini penting kenapa harus seperti itu teman-teman kalau teman-teman dalam artikel atau makalahnya seperti ini masalah yang dihadapi negara-negara saya cek ini persis dengan artikel saya tidak akan menyebutkan sumbernya sama persis dengan artikel yang banyak beredar di ya di internet juga banyak dan 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 tidak ada bedanya gitu. Kalau pakai software identikit ataupun yang lainnya ini langsung 100% plagiat gitu. Terlebih tidak mencantumkan sumbernya dan sebagainya. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Nah, yang keempat terkait daftar pustaka, ini penting juga. Kalau kita mencantumkan badinak di artikel, di isi artikel, di badan artikel seperti contoh si Frank, Frank ini ya. 84. Di daftar pustaka mesti ada juga si Frank ini. Artinya kalau si Frank ada di daftar apa di artikel teman-teman, maka di daftar pustaka tentu harus ada dong karena kita mengutip si Frank ini kalau kita mengutip si Bagus Pradana ini, misalkan di atas ya di, di artikelnya Pradana dalam kurung 2019 menyebutkan bahwa politik penguasaan teknologi adalah bla 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 di artikelnya ya tentu di daftar pustaka si Bagus Pradana ini harus ada. Jangan sampai si prank ini ada di artikelnya e, ini kan ada tuh 84 keterbelakangan merupakan tapi di daftar pustakanya tidak ada e, ini kan bodong itu ya ujung, -ujung. Uh, itu itu satu hal teman-teman yang, yang mesti diingat nah yang kedua mesti diingat juga terkait penulisan daftar pustaka ini standar saja sebetulnya untuk nama harus dibalikan dan itu juga tergantung tadi gaya selingkungnya stylenya apa, seperti apa stylenya ASA, APA, atau MLA, ataupun yang lainnya karena ada versi masing-masing contohnya misalkan dengan ASA berarti kan pradana, koma, bagus. Ataupun pradana, saya lupa lagi ya, pradana, koma, B, titik, terus tahun, 2019, katakan kalau buku ya, ataupun jurnal juga demikian, tahun dulu, 2019, terus politik penguasaan teknologi, jalan keluar dari stigmatisasi negara berkembang, bla 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 bla, ini tanpa tanda petik, terus titik, spasi, jurnal ilmiah ilmu pemerintahannya dimiringkan, Eh, koma volume 4 nomor 2 eh, titik 2019-nya eh, di, dihapus 2019-nya eh, volumenya diluruskan kembali eh, artinya tidak 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 italik ya jadi eh, diluruskan kembali nah, ini hal-hal yang yang teknis secara teknis yang perlu perlu dan sangat penting untuk teman-teman ingat teman-teman pelajari saya sarankan untuk lebih mempermudah download saja software Mendeley-nya Menilaik, saya kira software yang cukup baik, paling baik saya kira enak untuk referensi ya selain Zotero dan dan yang lainnya.